SMK Negeri 2 Palu menggelar vaksinasi massal bagi para pelajar. Hal ini dilakukan sebagai rangkaian persiapan untuk memulai pembelajaran tatap muka atau PTM secara terbatas. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, saya telah terhubung dengan reporter Tribun Palu, Ketut Suta. Selamat malam, Suta. Ya, malam Pandi. Ya, Suta, berapa jumlah siswa yang mengikuti program vaksinasi di SMK Negeri 2 Palu? Ya, jadi memang tadi pagi SMK Negeri 2 Palu menggelar vaksinasi gebyar gratis. Pelaksanaan kegiatan tersebut juga dalam rangka menyukseskan program pemerintah. Selain itu juga dalam bentuk persiapan dan dari siswa untuk menghadapi pembelajaran tatap muka. Kepala sekolah saat ditemui yaitu Pak Kasman mengatakan kegiatan tersebut bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam hal ini Polda Sulteng. Adapun kegiatan itu ditargetkan untuk 500 siswa yang menerima vaksin tahap 1. Dia kepala sekolah juga menyebutkan untuk jumlah siswa memang terbilang sekitar 1.670 orang. Nanti kedepannya akan diusahakan membuka gerai vaksin kembali untuk siswa yang belum menerima vaksin. Ia juga berharap dengan vaksinasi ini dapat meningkatkan daya tubuh siswanya. Selain vaksinasi, dalam persiapan pembelajaran tatap muka di sekolah itu juga pihaknya sudah menyiapkan keperluan lainnya, baik dari infrastruktur pendukung maupun dari protokol kesehatan COVID-19. Fani. Ya, Suta, bagaimana antusias siswa untuk mengikuti program vaksinasi tahap pertama di SMK Negeri 2 Palu? Ya, berdasarkan pantauan kami tadi di lapangan, antusias siswa sangat tinggi. Para siswa ini sudah memadati sekolah sejak pagi untuk mengisi formulir. Bahkan antrian itu terjadi hingga siang. Saya juga sempat berbincang dengan salah satu siswa, yaitu bernama Dini, siswa kelas 12 jurusan akuntansi, mengatakan bahwa sangat antusias mengikuti vaksin dan begitu juga orang tuanya mendukung sepenuhnya jika ia divaksinasi. Selain itu juga Dini menuturkan sangat siap untuk menyambut pembelajaran tatap muka karena memang menurutnya sekolah daring selama ini sangat kurang efektif. Apalagi sekolah di kejuruan yang harus lebih banyak melakukan praktek. Selain vaksin, antusias Fani juga Dini juga menjelaskan pembelajaran tatap muka ia sudah menyiapkan segalanya dari segi mental maupun dari persiapan alat tulis lainnya. Fani. Ya, baik pemirsa, kami akan menayangkan video program vaksinasi bagi pelajar di SMK Negeri 2 Palu. Berikut tayangannya. Saya sebagai kepala sekolah merasa syukur, berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah melaksanakan vaksinasi di SMK Negeri 2 Palu ini. Target hari ini itu 500 siswa. Kemudian oleh wakil rumah saya minta kepada kepolisian untuk juga dihubungi. Alhamdulillah hari ini bisa terlaksana. Ini juga tentu dalam rangka persiapan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Memang belum persyaratan, bukan persyaratan, tapi semestinya kan kalau divaksin itu kan daya tahan tubuh manusia itu bertambah. Ini. Kemudian untuk persiapan tatap muka, ya kami sudah infrastrukturnya kami sudah siapkan.
kemudian jadwal kami sudah siapkan. Ya prinsipnya kita siap karena sudah ada suratnya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, itu paling cepat tanggal 4. Sementara ini, satu hari ini, bisa akan dilakukan kembali untuk siswa yang belum divaksin. Sebelum melakukan vaksin kepada siswa, Pak, apakah ada koordinasi dengan orang tua atau bagaimana? Ya, kami melalui wali-wali kelas menyampaikan ke orang tua siswa untuk persiapannya, kesiapan anaknya divaksin. Ada juga yang tidak mengizinkan anaknya, ya kami tidak paksa. Karena juga bukan salah satu, bukan persyaratan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka dalam hal ini. Baik pemirsa, itu tadi tayangan proses vaksinasi bagi pelajar yang berlangsung di SMK Negeri 2 Palu. Terima kasih atas laporannya, Ketut Suta. Selamat bertugas kembali dan tetap patuhi protokol kesehatan. Baik, Fandi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.